wabarakatuh. Oke teman-teman, berjumpa lagi dengan Bu Septi. Hari ini waktunya hafalan surat. Hafalan apa teman-teman? Hafalan surat. Teman, anaba. Nah, anaba ini teman-teman artinya berita besar atau berita yang besar teman-teman. Nah, kemudian jumlah ayatnya 1-40 gitu ya teman-teman. Ya, sebelum kita mulai, kita baca ta'awudz dan basmalah dulu. Teman-teman diikuti ya, diikuti. Terima kasih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca 5 kali dulu suratnya. Ayatnya yang pertama ya teman-teman. Ayat keberapa? Ayat pertama. Bunyinya ammayatasaa'alun. Lagi ammayatasaa'alun. Lagi ammayatasaa'alun. Lagi ammayatasaa'alun. Sekali lagi ammayatasaa'alun. Oke, sudah 5 kali ya teman-teman ya. Kita lihat dulu artinya, yaitu tentang apakah mereka bertanya-tanya. Nah, gerakannya tangan kanan kemudian jari telunjuknya membuat lengkungan seperti tanda tanya. Gini, bisa? Ya, bisa. Kita baca sambil bergerak 5 kali. Yuk, pelan-pelan ya teman-teman ya, biar nanti cepat hafal. Gak usah sedih kalau belum bisa, asalkan selalu mengikuti. Yuk. Abata. 1. Ammayatasaa'alun. Lagi. Ammayatasaa'alun. Lagi. Ammayatasaa'alun. Lagi. Ammayatasaa'alun. Sekali lagi. Ammayatasaa'alun. Oke, hebat. Teman-teman, sekarang lanjut ayat kedua. Ayat keberapa teman-teman? Ayat kedua. Ikuti lagi ya teman-teman ya, nanti lama-lama biar bisa. Oke, ayat yang kedua bunyinya yaitu, dengarkan. 2. Anin naba'il azim. Lagi. Anin naba'il azim. Lagi. Anin naba'il azim. Lagi. Anin naba'il azim. Sekali lagi. Anin naba'il azim. Nah, dibaca 5 kali. Kita lihat dulu artinya lagi teman-teman. Tentang peristiwa yang besar, hari berbangkit. Tentang peristiwa yang besar, membaca peristiwa yang besar begini teman-teman ya, tangannya bergerak dua-duanya membuat bentuk kotak gini, peristiwa yang besar. Oke, kita baca 5 kali lagi ya, biar bisa pelan-pelan. Ikuti ya teman-teman. Abata. 2. Anin naba'il azim. Lagi. Anin naba'il azim. Lagi. Anin naba'il azim. Lagi. Anin naba'il azim. Sekali lagi. Anin naba'il azim. Oke teman-teman, sekarang lanjut ke 3 ayatnya. Ayat ketiga. Ayat keberapa teman-teman? Ayat ketiga. Yuk kita baca bersama-sama 5 kali ya teman-teman. Ayat ketiga. Alladzihum fihi mukhtalifun. Lagi. Alladzihum fihi mukhtalifun. Lagi. Alladzihum fihi
mukhtalifun. Lagi. Alladzihum fihi mukhtalifun. Sekali lagi. Alladzihum fihi mukhtalifun. Oke, kita lihat artinya. Yang di dalam hal itu mereka berselisih. Berselisih, bertengkar. Gini teman-teman gerakannya. Ya, ikuti yuk. Abata sambil bergerak. Tiga. Alladzihum fihi mukhtalifun. Lagi. Alladzihum fihi mukhtalifun. Lagi. Alladzihum fihi mukhtalifun. Lagi. Alladzihum fihi mukhtalifun. Sekali lagi. Alladzihum fihi mukhtalifun. Hebat. Sekarang lanjut ayat ke-4. Ayat keberapa teman-teman? Ke-4. Bunyinya ayat ke-4. Kalla sayalamun. Lagi. Kalla sayalamun. Lagi. Kalla sayalamun. Lagi. Kalla sayalamun. Lagi. Kalla sayalamun. Hebat. Kita lihat artinya ya teman-teman ya. Tidak kelak mereka akan mengetahui. Tidak. Begini gerakannya. Tidak di depan dada ya teman-teman ya. Silang. Nanti kalau kelima gerakannya di depan dada begini pas. Nanti kalau ayat kelima soalnya agak mirip teman-teman. Jadi jangan sampai keliru. Nah, di depan dada seperti ini ya. Oke teman-teman, kita baca ayat keempat sambil bergerak. 1, 2, 3, 4. Kalla sayalamun. Lagi. Kalla sayalamun. Lagi. Kalla sayalamun. Lagi. Kalla sayalamun. Sekali lagi. Kalla sayalamun. Hebat. Sekarang lanjut ayat ke-5. Ayat keberapa teman-teman? Ayat ke-5. Ini bunyinya hampir mirip, jadi gampang. Yuk kita ikuti lagi bersama-sama 5 kali. Ayat ke-5. Summa kalla sayalamun. Lagi. Summa kalla sayalamun. Lagi. Summa kalla sayalamun. Lagi. Summa kalla sayalamun. Sekali lagi. Summa kalla sayalamun. Hebat. Yuk kita lihat artinya teman-teman. Sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui. Maju, tangannya ke depan, silangnya ke depan. Tadi kalau ayat keempat di depan pas, ini agak maju lagi. Gini ya teman-teman ya, kita baca ayatnya sambil bergerak. Ayat ke-5, abata 5. Summa kalla sayalamun. Lagi. Summa kalla sayalamun. Lagi. Summa kalla sayalamun. Lagi. Summa kalla sayalamun. Sekali lagi. Summa kalla sayalamun. Hebat, yuk kita sambung ya teman-teman ya. Ayat 1 sampai ayat ke-5. Oke, kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 1. Amma yatasaalun. 2. Anin naba'il 'adzim. 3. Alladzi hum fihi mukhtalifun. 4. Kalla sayalamun. 5. Summa
maka la sayalamun. Shadaqallahul azim. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti hafalan hari ini. Sampai jumpa lagi nanti di lain kesempatan atau hafalan selanjutnya. Semoga bermanfaat. Teman-teman jangan lupa terus diputar nanti hafalannya biar gak hilang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.